Iya, Gubernur Jambi Al Haris Minggu 24 Desember memantau pelaksanaan malam Misa Natal di sejumlah gereja di Kota Jambi. Gubernur memastikan bahwa kondisinya aman, damai, dan lancar. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Lina Liska, pamit undur diri, sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Gubernur Jambi Al Haris melakukan pemantauan malam Misa Natal ke sejumlah gereja di Kota Jambi pada Minggu 24 Desember. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat Jambi yang melaksanakan ibadah di gereja dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Dalam pemantauan tersebut, Al Haris mendatangi gereja-gereja di Jambi meski diguyur hujan lebat. Ada dua gereja yang dikunjungi Al Haris saat itu bersama jajaran Forkopimda, baik Kapolda, Ketua DPRD Jambi, dan Rem 042 Gapu Jambi, Kabinda Jambi, serta pejabat lainnya. Kunjungan pertama yakni di gereja HKBP Jambi di kawasan Kota Baru, Kota Jambi, lalu kedua gereja Katolik Santo Gregorius Agung Paroki di kawasan Kenali, Kota Jambi. Rombongan disambut oleh pengurus gereja dan pastor. Gubernur Al Haris usai melakukan pemantauan ke sejumlah gereja menyampaikan pemerintah menjamin perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jambi dalam kondisi aman dan damai. Apalagi perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 ini adalah momen tahunan yang sudah seharusnya berjalan dengan kondusif. Nah, kita hadir di sini untuk melihat secara dekat bagaimana keamanan, kenyamanan daripada warga kita yang merayakan Natal dan tahun ini, ya, sehingga mereka merasa bahwa ibadah Natalnya aman, bahagia, apalagi ini kan tahun sekali peristiwanya. Ini kita harapkan, alhamdulillah lancar, aman, dan tadi Pak Arul jelaskan dari Bimas Katolik bahwa mereka pasti ini kondisinya aman. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.